Walaupun Sarah busy shooting apa, tapi Sarah akan selitkan juga kelas mengaji. Jadi sebab mengaji itulah, bila kita dekat dengan Al-Quran, dia membuatkan kita tidak terfikir untuk buat benda-benda yang tak elok. Sarah yang dulu, of course lah, tak berhijab kan. Pergaulan pun tak ada batas. Tapi bila dah istiqomah, dah berhijab, jadi kita pun jaga pergaulan kita dan rasa lebih tenang dan rasa diri ni lebih reserve. Dari 2013, sekarang dah 2022. Alhamdulillah. Shooting memang non-stop. Dan memang, yelah, kalau shooting non-stop memang banyaklah duit kan. Tapi duit tu sentiasa rasa macam tak cukup dan sentiasa rasa cepat habis. Orang kata tak ada berkah kot, kan? Tak ada barakah dalam apa yang kita buat. Dan kehidupan Sarah pun masa tu tak tenang. Jadi bila Sarah decide masa tu untuk berhijrah dan Sarah pun dah bataskan juga Sarah punya job, maknanya ada benda yang Sarah tak nak buat, tak ada benda yang Sarah nak buat, ada benda yang boleh buat. Sarah buat macam satu job habis sebab Sarah pun tak nak jadi macam dulu kejar duit sangat. Sebab dulu boleh kejar duit, kejar jobs, duit banyak dapat kat tangan tapi masih rasa macam tak cukup. Dah berhijrah, walaupun Sarah buat satu job tapi Sarah rasa tenang dan Sarah rasa cukup untuk apa, untuk Sarah punya diri. Okay, actually kalau nak ikutkan apa yang berlaku kat diri Sarah, kemungkinan besar kalau Sarah tak kuat iman, mungkin Sarah boleh buka balik tudung, betul tak? Tapi Sarah pilih untuk kuatkan diri Sarah dan tanam diri Sarah, okey, ini adalah mungkin ujian yang Allah nak bagi. Takkan kita nak pilih jalan yang lagi merosakkan diri kita, kan? Jadi Sarah pilih untuk, tak apa Sarah, kuat, Allah nak test you macam mana. So Sarah still kuat istiqamah Sarah dan semakin kuat, alhamdulillah. Dan juga sebab anak-anak juga. Kalau tak ada anak-anak, mungkinlah kot kita balik kepada apa yang dulu, kan? Dan juga untuk kuatkan lagi istiqamah, Sarah ada join kelas mengaji. Walaupun Sarah busy shooting apa, tapi Sarah akan selitkan juga kelas mengaji. Jadi sebab mengaji itulah, bila kita dekat dengan Al-Quran, dia membuatkan kita tidak terfikir untuk buat benda-benda yang tak elok. Masa awal-awal, ya. Tapi makin lama tak ada. Sebab kita believe that even kita ada ujian macam mana pun, tapi Allah bagi ketenangan dan kesabaran. So bila kita berdoa, kita minta ketenangan dan kesabaran, kita tak rasa susah langsung dengan apa yang kita hadapi. Cabaran orang sekeliling yang membuatkan kita nak balik kepada yang dulu. Tapi sebab itulah circle of friends, dia memainkan peranan yang penting. Jadi bila kawan-kawan kita semua berhijab dan kita pun join kelas usra, kawan-kawan kita semua pergi kelas mengaji apa semua, jadi kita pun ikut macam tu juga. That's why untuk membuat Sarah berdepan dengan cabaran ni, Sarah pilih circle of friends yang positif dan istiqomah macam Sarah juga. Masa tu 2013, actually masa 2012 tu I dah rasa dah macam dah penat masa tu nak shooting. And masa tu I punya life memang tak tenang. So kebetulan pula I memang dapat banyak shooting yang bertudung dan I dapat menjadi model brand Najah. Padahal dia boleh je pilih, kan, influencer yang bertudung, kan, tapi dia pilih I. So daripada situ I mula buat shooting yang bertudung and then I jadi model dia. Daripada situ menarik minat dan I terbuka hati. Dan juga sebab masa tu tak tenanglah. Jadi ada satu hari tu bila I nak balik, and then Kak Farah Diba, owner Najah tu, dia bagi I hadiah tudung and then dia pakaikan ke I. So I rasa macam okay, this is me. I memang nak berhijab sepenuhnya. Tak susah. Sebab dalam kita berhijab pun, kita masih boleh berfashion dalam masa yang sama kita menutup aurat kita. Cantik je, okey je. Kalau kita nak, memang susah kita nak istiqamah untuk kita menutup aurat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ada amalan kita. Contoh macam amalan Sarah, mengaji. Jadi bila kita mengaji tu, kita dah tanamkan diri kita automatically dengan Al-Quran tu, dia dah, macam orang cakap, bila kita buat benda tak baik tu, dia dah tolak siap-siap. Jadi itu pun membantu juga dalam kita istiqomah. Jadi dalam masa yang sama, pilihlah circle of friends yang baik-baik. Jadi bila kita ada circle of friends yang baik-baik, dia juga akan mempengaruhi diri kita juga. Kalau kita memang mula-mula kita nak buat tu, kita macam takut, tapi kita buat je. Kita buat bukan sebab ikut trend ataupun bukan sebab kita rasa macam kita, orang suruh kita. Kita kena buat sebab memang wajib. Nak tak nak,
kalau nak ikutkan kita nak buat ke kita tak nak buat ke, memang kita akan ambil masa. Tapi kalau kita dah tahu tu wajib dan kita memang tahu nak tak nak kita memang kena mulakan diri, memang kena paksa diri kita. Kalau kita tak paksa diri kita, memang susahlah.